sederhana. Bila kata-kata sederhana, tidak lebih, tidak kurang, tidak melimpah sangat, tidak kurang sangat. Ini yang kita kata sederhana. Maka kita kata kalau beribadah dalam keadaan sederhana, tidak melampaui, tidak memaksakan diri, tapi melakukan dengan penuh santun dan penuh apa yang kita katakan istiqamah, berterusan. Sebab itu kita kata kalau pembanyak yang nak buat, kalau banyak jangan tinggal semua. Buat tak pun tak mampu buat semua, buatlah sebagaimana yang kamu mampu. Sebab itu sekali lagi, kekuatan menjadi mencari cinta Allah ini harus berterusan. Sebab itu Umi berazam mohon dengan Allah supaya hari apa pun dia, hari cuti umum ke, cuti tak umum ke, cuti ke tak cuti ke, maka kekuatan yang nak kita angkat, Umi mampu untuk sampil atau tampil bersama dengan penonton untuk memastikan hidup ini tidak lama, hidup ini pendek, ingat, dan kesempatan yang Allah bagi sangatlah sedikit. Oleh kerana dunia ini sangat pendek, umurnya sangat pendek, matinya kita tak tahu apa kita kata sampainya di usia-usia hujung. Sebab itu Nabi pesan, wahai hamba Allah, wahai umat aku yang umur 50, 60, 70. Kamu sudah dilihat oleh malaikat maut sebanyak 70 kali. Lama, banyak kali dia tengok kita ni. Kau buat apa, kau pergi mana, kau cakap apa, kau cerita apa. Malaikat maut sudah ulang-alik tengok kita. Ya Allah, apa yang kamu pungut ni? Umur kamu dah 50, 60, 70. Ingat tak lagi nak pungut bekal ni? Masih mabuk dan gila dunia ke? Ataupun masih lagi cerita macam mana mencari apa yang nak kamu tinggal ke? Mencari apa yang nak kamu bawa? Ha, ini kekuatan. Jadi maknanya bukan untuk orang tua saja. Mi bercakap pada pihak Umi lah. Maknanya sebagai orang tua, dia tidak pernah, tak boleh lagi kenal jemu kerana waktu yang dia ada sangatlah pendek. Umur yang masih tertinggal ataupun yang tersisa sangatlah kecil walaupun jumlahnya besar. Okay, sebab itu Umi mohon juga doa daripada audiens atau doa daripada penonton, doa daripada anak-anak, doa pada apa kita kata jemaah-jemaah. Mudah-mudahan dengan di hujung-hujung usia ini, Umi dibekalkan sedikit kesihatan dan juga mampu untuk mengolah bahan-bahan yang dibaca daripada kitab-kitab, daripada buku-buku untuk dipermudahkan supaya mampu disampaikan kepada semua yang hadir. Okey, jadi terima kasih sekali lagi pada yang hadir. Kita pertama hidup sederhana, tolong amalkan sederhana. Bila sederhana maknanya banyak yang tidak banyak yang tertekan, okey? Tidak memaksa diri, dan bila menghadapi masalah, dia mengikuti masalah itu dengan penuh teratur. Artinya tidak stres tinggi, tak ada putus asa. Okey. Kedua, sebab itu kita katakan mereka percaya dengan surah Al-A'la ayat 8 bahawa kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Siapa cari Allah, Allah bagi jalan mudah. Mudahkan jalan, mudah sangat jalan. Umi kadang-kadang rasa, kadang-kadang adalah setan-setan tu kata, Allah nak kena ahad, tak payahlah kot, orang nak rehat ke apa. Tak. Rehat kita bawah tanah tu dia lama. Sangat lama. Bayangkan Adam, yang Nabi Adam yang sudah meninggal ribu-ribu tahun. Okay. Masih belum lagi sampainya di kiamat. Oleh itu sekali lagi, kekuatan yang nak dibangun, kekuatan tidak pernah merasa jemu. Kerana taufik. Taufik artinya gerakan-gerakan, hidayah-hidayah, petunjuk. Taufik dan hidayah. Taufik itu satu gerak dari kita. Hidayah itu satu pertolongan dari Allah. Kalau kamu tidak berniat, macam mana Allah nak bagi hidayahnya? Berniatlah kamu. Bangunlah niat. Kukuhkanlah niat. Peganglah niat. Genggamlah niat. Niat saya nak buat. Niat saya nak jumpa. Niat saya nak. Ha. Ini niat besar ni nak angkat. Maknanya kalau boleh kita tak nak lagi ketinggalan. Okey, kecuali ada hal-hal yang, ya Allah, yang sangat syar'i ke, yang sangat besar ke, yang katanya sakit ke, jaga orang sakit ke, pergi orang kahwin ke, urusan keluarga ke, itu tak dapat dielakkan. Okey. Yang kedua, kita juga sudah bincang bahawa mereka ini paling banyak ilmu. Ilmunya sangat luas. Maknanya luas. Kemudian, oleh kerana mereka ni paling dekat dengan Allah, maka ilmunya berkah sebut jadi. Ha, ini kekuatan yang nak dibangun. Okay. Kemudian ilmu mereka, kita kata,
bukan hanya disebut, dicerita, dikongsi, tapi ilmu mereka diamalkan seluruhnya dalam amal setiap hari. Diamalkan, okay? Dan mereka tidak membuat audien atau pengikut mereka susah-susah menjelaskan secara jelas. Sebab itu Nabi kalau memberi penjelasan kepada masalah tak pernah susah-susah. Semua yang senang-senang, permudahkan semua urusan. Pemudahkan semua urusan manusia, mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kamu. Ini yang dipesan oleh Rasulullah ataupun yang dipesan oleh Allah, bahawa kamu memudahkan. Tolong mudahkan urusan orang. Okey, tolong mudahkan. Sebab itu dipesan, kalau kita kata, kita ambil surah Al-As, ujung sekali apa? Berpesan-pesanlah kamu dengan kesabaran. Bila kita kata berpesan-pesan dengan kesabaran, dengan ketaatan, maknanya apa? Kalau nak menyampaikan itu santun, baik, ya Allah. Yang dia macam kita kata Salman Al-Farasi, yang kita dah bincang kemarin, atau lama, minggu sudah, atau nak menasihatkan ibu, apa kata Abu Darda, bagaimana agaknya dia harus melayan isterinya, bagaimana dia harus melayan kesihatannya. Pusing. Tapi simple, terus dapat, terus jadi. Sebab kita ni nak bagi cepat. Dapat tak dapat, ready tak ready, diterima ke terima, faham tak faham, kita tak kira. Yang penting dah sampai. Yang penting dah cakap. Sebab itu kadang-kadang Umi satu poin itu kalau boleh nak hurai sampai lekat dalam kepala.